Megang Sakti Paper Community mengadakan acara bazar cukur untuk semua masyarakat. Dengan membayar seikhlasnya, acara ini digelar untuk merayakan ulang tahun yang kedua tahun. Bertempatan di Balai Pasar Megang Sakti, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas. Dalam rangka memperingati ulang tahun kedua Megang Sakti Beber Community, mengadakan acara bazar cukur untuk semua masyarakat. Dengan membayar seikhlasnya, warga dapat menikmati potongan rambut dengan membayar seikhlasnya. Ketua MGS Community, Kuntoro, menyampaikan, acara hari ini anniversary MGS Community dengan membuka bazar cukur dengan bayar seikhlasnya yang nantinya dana akan digunakan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Dana yang terkumpul juga akan menjadi kas mendukung kegiatan organisasi Beber Megang Sakti. Kembali dirinya menyampaikan, harapan kedepannya semoga kegiatan ini membuat para anggota Beber Shop MGS menjadi lebih kompak dan rukun selalu. Acaranya? Untuk hari ini yaitu kita biasa untuk anniversary. Kami juga sudah mengantongi izin resmi, Pak, MGS Community dari Kabupaten Musirawas. Di sini yaitu untuk penggalangan dana pastikan bahwa Pak mau digantengin pangkas rambut sesuai dengan keinginan dan juga membayar seikhlasnya. Dari pangkas rambut. Tentunya kegiatan ini sangat positif, Pak, ya, untuk masyarakat. Power Alhamdulillah Community. Banyak respon dari itu masyarakat kami, sangat Pak. Positif dan juga kami selaku ketua kemarin-kemarin juga kami sudah merapat di kelurahan, Pak Lurah, RT setempat untuk minta izin dan beliau Alhamdulillah mengizini kegiatan kami dan juga dari masyarakat sekitar juga sangat antusias dan juga Alhamdulillah itu mereka juga mendukung kegiatan kami. Kedepannya gimana, untuk harapan kedepannya sebagai saya sebagai ketua juga menginginkan untuk anggota-anggota kami bisa tambah kompak lagi dan juga tambah solid lagi. Kegiatan seperti ini tentunya menjadi sebagai acuan untuk kerukunan tiap anggota kami. Karena anggota kami juga di situ ada mungkin yang pas waktu sakit bisa dibantu yang liburan dengan sekolah, rekan-rekan kami. Salah satu warga Desa Megang Sakti, Lahmudin, pelanggan cukur, mengatakan kegiatan ini positif dan sangat bermanfaat untuk warga sekitar bisa membayar seikhlasnya dan cukup puas untuk kualitas pelayanan potong rambutnya. Dengan saya, momen yang ada ini sangat bermanfaat. Mari Mas, mari Mas, kami gantengin Mas. Kecamatan Megang Sakti. Bapak-bapak. Muhammad Dani Rahmadi, Silampari TV, melaporkan.